Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita sambung kitab Perisai Sekalian Mukallaf pada muka surat 91 deh. Ke surat 91. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. Ni kita masuk berkaitan dengan beberapa sifat-sifat Allah yang ada yang dikategorikan sebagai mutasyabihat dalam memahaminya. Tak? Antara yang dikata, dan berkata kami, iaitu pengaranglah Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, serta mereka-mereka yang sependapat dengannya dalam pengikut, pembina ataupun penegak mazhab Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Di sini, dalam kitab ini, menjadi mazhab Imam Hanafi bukan sekadar dalam bab fiqah tetapi juga dalam bab akidah. Kitab yang kita baca ni dia menjadi pandangan ataupun pendapat yang dipegang oleh Imam Hanafi rahimahullahu taala. Yang mana Imam Hanafi ni lebih akdam, lebih dahulu daripada Imam Syafi'i. Lebih dahulu daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi dia kata dan berkata kami, yakni Imam At-Tahawi dan mereka-mereka yang sependapat dengan pandangan ini, iaitu golongan salaf dan juga golongan ahlu sunnah ketika itu. Dia kata bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan Nabi Ibrahim kekasihnya. Menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Ini dalam Quran sendiri Allah sebut. Tak? Wattakhadha Ibrahima khalila. Kita tengok ayat selepas ini. Tak? Dan juga kami juga beriman berkata ni naqul sini. Bahasa Arab qala yaquluni banyak maksud dia. Kita setakat kita ngaji basic-basic kita kata qala yaquluni berkatalah. Tak, qala Rasulullah maknanya berkata. Tak, berkata, bersabda Nabi. Tetapi kalau kita rujuk pada bahasa lughah Arab ni, kamus-kamus Arab ni dia menceritakan banyak lagi maksud lain. Di antara maksud penting kepada qala yaquluni juga ialah keyakinan. Nah, keyakinan. Contoh, dalam hadis, ada Nabi wasiat, Nabi nasihat kepada seorang sahabat. Sahabat kata, beri nasihat kepadaku ya Rasulullah. Lalu Nabi pun nasihat kepada dia, Qul amantu billah thumma staqim. Qul amantu billah thumma staqim. Qul sini, ulama kata bukan terjemah setakat berkata, aku katakanlah, aku beriman kepada Allah. Tidak. Di sini qul di sini berkata serta dengan penuh keyakinan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah. Begitu juga ayat-ayat dalam ayat Quran yang cerita tentang qul la ilaha illahu. Katakanlah tiada tuhan yang melainkan dia. Qul di sini maksud dia bukan setakat berkata tetapi kata disertakan dengan keyakinan. Nah. Sini maksud dia. Maka dia kata kami yakin, kami katakan dan kami yakin sepenuh hati sesungguhnya Allah telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Dalam ramai-ramai makhluk Allah ini Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Wattakhadha Ibrahima khalila. Satu. Yang kedua, kami kata dan kami yakin sepenuh hati wa kallamallahu Musa taklima. Nah. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Siapa kata-kata sini? Allah yang berkata-kata. Ini akidah salaf. Tak, ini akidah salaf. Tanpa kita takwil bagaimana kata-kata Allah.
Tanpa kita tasbih kata-kata Allah dengan kata-kata makhluk. Tanpa kita ta'til, kita tidak menafikan bahawa Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Nah. Dan tanpa kita takyif, kita tidak membagaimanakan, mengimajinkan Allah cakap guna, Allah berkata-kata guna. Tidak. Ini pandangan salaf yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi dan dinisbahkan, inilah juga menjadi pandangan Imam Hanafi rahimahullahu taala. Dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa dengan berkata-kata, iaitu dengan kata-kata yang sebenar, beriman dan membenarkan dan menerima. Ini akidah kita, Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Dan Allah pernah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar kata-kata. Ini kami yakin dengan keimanan, wa tasdiqan, dan kami membenarkan benda ini betul-betul berlaku, wa tasliman, dan kami menerimanya. Kami menerima. Tak? Iman, tasdik dan terima. Taslim. Tiga perkara ni. Tak? Dalam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syarah dia. Dan berkata oleh kami, iaitu sekalian ahli sunnah. Tak? Sekalian ahli sunnah. Kita ni dia menjadi panduan dan juga sebagai ciri-ciri ahli sunnah. Ciri-ciri penting ahli sunnah ketika tu. Berbeza dengan ahli-ahli yang punah. Tak? Sebab zaman ni dah timbul dah. Timbulnya Khawarij, timbulnya Mu'tazilah, dan timbul berbagai-bagai firqah-firqah yang menyesatkan daripada pandangan ahli sunnah. Maka ulama-ulama ahli sunnah pada masa tu kemukakan bagaimana ciri-ciri ahli sunnah. Di antaranya benda-benda yang disebut dalam ni. Tak. Ini ciri penting. Ahli sunnah mesti berpegang gini. Kalau berbeza dengan apa yang disebut, maka kenalilah dia bukan ahli sunnah. Sampai tahap tu. Tak. Dan kalau kita rujuk, sampai kita hari ni, ada lagi beberapa kitab lain yang sampai kita. Yang lebih awal pada ni. Antaranya kitab Imam Al-Muzani. Antaranya kitab Imam Hanafi sendiri. Tak. Usulul Sunnah. Antaranya kitab apa lagi? Usul Sunnah Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tak. Dan berbagai lagi. Kitab-kitab yang menyatakan pandangan mereka berkaitan dengan akidah, pegangan, etikah ahli sunnah yang sebenar. Tak. Jadi dia kata, dan berkata oleh kami sekalian ahli sunnah, kerana percaya dan membenarkan dan mengaku bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan kekasihnya, sebagai kasih yang patut padang dengan kebesarannya. Nah, Allah jadikan Nabi Ibrahim ni kekasih. Bagaimana kok? Khalil dalam bahasa Arab maksud dia kawan rapat. Nah, khalil dalam bahasa Arab ni maksud dia kawan rapat. Kawan, best friend sekali. Nah, dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang menunjukkan kawan. Antaranya sadiq. Tak, sadiq ni dalam bahasa Arab maksud dia kawan juga. Antaranya sahabat. Tak, sahabat kawan juga. Antaranya zamil. Zamil pun kawan juga. Tapi dalam banyak-banyak ni hok paling rapat sekali yang dikategorikan kawan, khalil. Khalilun. Itu kawan paling rapat. Dalam hadis Nabi pernah sebut. Nabi kata benda, al-mar'u ala dini khalilihi. Nabi kata. Tak. Falyanzur man yukhalil. Nak falyanzur man yukhalil. Nabi kata seseorang itu nak kenal perangai seorang-seorang ni, Nabi kata menda nak almaru ala dini khalili. Seseorang itu agama dia, akhlak dia, PA perangai dia dipengaruhi oleh kawan baik dia. Kawan baik dia yang mempengaruhi perangai dia. Ini Nabi pesan. Maka dengan kaedah ni Nabi kata, nak tahu perangai anak kita, tengok siapa kawan baik dia. Bukan semua kawan. Tak, kawan hok baik sekali. Kan kita kan siapa-siapa pun baik kita, baik anak, dia ada kawan hok rapat sekali dengan dia. Hok dia berkongsi rahsia dengan kawan dia ni. Ha, ni kawan rapat. Ini dalam bahasa Arab dia panggil khalil. Dia bukan sahabat, dia bukan zamil, dia bukan sadiq, tetapi dia adalah khalil. Yang kita berkongsi rahsia. Kalau girehak-girehak sekali. Kalau pergi main mana pun. Oh, tidur sebatar. Oh,
Berok sejambang orang kata ke mana lah. Ini dia panggil Khalil dalam bahasa Arab. Khalil. Maka Nabi kata, seseorang itu bergantung agama dia berdasarkan kawan rapat dia. Kalau kawan rapat dia jenis juruh, maka insyaAllah anak kita pun juruh. Ha. Kalau jenis orang tak juruh, maka samalah anak kita pun samalah perangai dia. Bantu kita dengan anak-anak ni, kita kena buat baik dengan kawan dia. Biar main-main rumah apa? Mari makan rumah sekali-sekali. Kita boleh tengok perangai. Cakap kabarnya. Tak? Anak kita, depan kita, dia tak tunjuk lah. Tak? Depan kita, kata pijak semut pun tak mampu. Mana tak? Ha, tapi sama saing, dia akan tonjolkan diri dia yang sebenar. Kadang-kadang, dunia kita hari ni, tak? Zaman kita hari ni, kadang-kadang mak ayah tak kenal anak dia setiap mana. Tak? Ha, kalau orang tanya, Allah anak kita tak ada lah, juru, balik di rumah tak keluar dah. Ha, doa rumah tak? Ha, tu persepsi mak ayah. Ha, kita nak tahu sebenar, kita cari member dia. Siapa member dia? Kawan dia di sekolah. Kalau di universiti, siapa member di universiti? Persatuan mana dia masuk? Ha, situ tempat untuk kita mengenali dia sebenar. Maka Nabi kata, falyanzur, maka perhatikanlah, man yukhalil, siapakah orang yang dia berkasih sayang ataupun berkawan rapat. Siapa orang? Kalau jenis juruh, insyaAllah juruh. Ini kaedah mudah untuk kita mengenali perangai anak kita. Agama dia, akhlak dia, tak? PA perangai dia berdasarkan kawan rapat dia. Kalau jenis kawan rapat, cakap kok, ya Allah, nyupah sama, bodoh mah. Mana mu bodoh? Ha? Macam mana bodoh? Oh, bodoh lah. 3 minit sekali keluar bodoh. Maka sah anak kita pun sama lah. Tak? Kalau jenis memang tak semayang bang member dia ni, maka anak kita pun sama lah. Akan terpengaruh dengan dia. Alah. Ha, kalau jenis isyak rokok, ha, 99% anak kita pun sama juga. Ini kaedah. Sebab Nabi pesan gitu. Dalam hadis Nabi kata gitu tak? Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilihi. Dah kita pun, kita sendiri ni. Kita nak tahu PA perangai kita, mana kita tengok member rapat kita. Mana? Oh, dia ni jenis gini. Maka, sebahagian hak ada pada dia tu mesti ada pada kita. Sebab dia mempengaruhi kita. Tak? Jadi, bagaimana Allah jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai khalil? Kaedah ahli sunnah kata, khalil yang padang patut dengan Allah. Yang layak dengan Allah. Khalil yang patut padang dengan Allah SWT. Tidak sebagaimana sesama kita makhluk ni. Tidak. Nah. Ini kaedah. Sebagai kasih yang patut padang dengan kebesarannya. Tak? Dengan kebesaran Allah. Maha suci daripada menyerupai kasih makhluk. Kita kata Khalil Ibrahim sebagai Khalilullah ini tidak sebagaimana Khalil sesama makhluk. Tidak. Kita tidak tashbihkan Allah dalam bab ni. Tengok bab dak beralihnya ulama salaf dalam memahami benda ni. Nah. Sebab takut orang jadi semibuk ai. Mana Allah ambil kekasih juga? Seolah-olah macam Allah berhajat pada makhluk. Tidak sama sekali. Tak, tidak sama sekali. Tetapi ini salah satu pandangan para ulama'nya. Ini sebagai kemuliaan bagi Nabi Ibrahim. Sehingga digelar Nabi Ibrahim ini dia Nabi Khalilullah. Tak, selain dia sebagai Abul Anbiya, Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Khalilur Rahman. Khalilullah. Kekasih Allah. Eh, dah apa Nabi-Nabi lain bukan kekasih Allah ke? Tidak, Nabi lain pun ya juga. Tetapi hak ni special. Allah sendiri sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagai orang yang paling rapat dengan dia. Tak. Subhanallah. Leh. Maha suci daripada menyerupai kasih makhluk, seperti yang tinggal daripada segala sifatnya. Tak. Dan bahawasanya berkata-kata Allah ni habis sesabat Nabi Ibrahim. Bak dengan Nabi Musa pula. Antara keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi Musa, tidak diberi kepada Nabi-Nabi lain, ialah berkata-kata dengan Allah. Tak? Eh, dah Nabi lain tak cakap dengan Tuhan? Cakap, tapi cakap melalui perantara. Menerima wahyu pun melalui perantara, bercakap berdialog pun melalui doa. Tidak sebagaimana Musa AS. Nabi Musa, Allah bercakap direct dengan dia. Allah cakap dia. Kali pertama Nabi Musa menerima wahyu di Wadi Tua, bukan dengan kalam Jibril. Tidak. Tetapi direct Allah sendiri yang berkata dengan dia. Ini Nabi Musa AS. Dah mana Allah cakap ada suara, tak ada suara. Ada huruf, tak ada huruf. Sampai sembang dia ni.
Sebab bukan tak mampu kita cakap sampai tahap tu. Yang pasti Allah cakap dalam Quran sebagaimana Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan sebenar-benar ucapan. Tanpa kita takwil gua ni cakap dalam bahasa dia Allah cakap. Noh. Suara serupa-suara siapa tak ada. Syiah punya karuknya Syiah dalam bab ni, dalam menafsirkan ayat ni, dia kata Allah berkata-kata dengan Nabi Musa guna suara Saidina Ali. Dok guna suara Saidina Ali. Bila masa pula Saidina Ali ada ni? Oh, nak ayatnya mulianya lah Saidina Ali, siapa pekat Allah kalau cakap pun dia guna dengan nada ataupun suara Saidina Ali. Ha, ni karuk. Betul. Faham yang karuk. Dok. Tapi kita kata Allah betul-betul berkata dengan Nabi Musa. Berkata-kata yang layak yang padang dengan dia sebagai Tuhan. Dok. Maha suci. Ha? Dan bahawasanya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa AS sebagai berkata-kata yang patut padang dengan kebesarannya. Tiada seperti berkata-kata makhluk. Tidak. Allah berkata-kata yang layak dengan dia. Tidak sama sekali. Tidak serupa dengan makhluk. Sama je sebenarnya. Kaedah dalam nak memahami sifat Allah ni sama sebagaimana hak kita ngaji dalam sifat 20. Sama gitu. Bila kata-kata Allah wujud, wujud yang tak serupa dengan makhluk. Walaupun makhluk wujud, dia tak serupa dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewujudan Allah yang layak, yang padang dengan dia sebagai Tuhan. Tak. Yang kata tiada permulaan, yang kata tiada pengakhiran, itu tak. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan wujud makhluk. Samalah juga dengan sifat-sifat yang lain, termasuk sifat berkata-kata. Allah berkata-kata yang layak, yang padang dengan dia, yang tak serupa dengan berkata-katanya makhluk. Tak. Dan bermula makna khullah. Habis, dia terang sikit. Dan bermula makna khullah. Khullah tadi benda Khalil tadi lah. Nah, khullah ni salah satu bentuk perubahan bahasa Arab daripada perkataan Khalil yang kita sebut tadi. Nah. Itu sempurna kasih. Maka makna Khalil itu yang sempurna kasih. Dan dalil bagi menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang sempurna kasih, firman Allah Ta'ala. Siapa yang kata ni Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil? Allah Subhanahu Ta'ala sendiri dalam Quran disebut. Dalil mana? Dalil dalam ayat surah An-Nisa ayat 124. Allah kata ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattakhadallahu ibrahima khalila. Allah kata. Nah. Maksudnya dan artinya dan telah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi Ibrahim alaihi salam akan kekasih yang sempurna oleh kasih Allah Taala akan dia. Tu terjemahan lamalah. Tak, menunjukkan benda maksudnya Allah telah jadikan, Allah telah angkat darjat Nabi Ibrahim sebagai kekasih yang sempurna untuknya. Tak. Orang yang paling Allah kasih sekali iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ha. Dan dalil bagi berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam, firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalil bagi dak hujah, dalil yang menunjukkan bahawa Allah pernah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya dan tiada dan telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam berkata-kata, dia terjemah gitu. Taklima belakang ni kalau kita ngaji bahasa Arab dia panggil benda sebagai maf'ulul mutlak, dia panggil sebagai maf'ul mutlak. Benda maksud maf'ulul mutlak ni maf'ul untuk menguatkan bahawa benda tu betul-betul berlaku. Contoh kalau dalam nahwu kok, dan kita nahwu dia beri benda daraba zaidun aliyan ataupun daraba aliyun zaidan darban. Tak. Contoh. Daraba aliyun zaidan darban. Contoh. Telah memukul Ali akan Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Kita terjemah. Tak. Ayat sebenar, ayat sempurna dah. Kalau kita kata daraba aliyun zaidan, selesai dah ayat ni. Telah memukul Ali akan Zaid. Kita faham dah ayat bahawa Ali memukul Zaid. Tapi nak tahkik dia, nak kuatkan dia bahawa betul-betul berlaku benda ni,
Sebut pula belakang darban. Ataupun sekali dengan sifat dia pula, darban syadidan. Tak? Telah memukul Ali akan Zaid dengan pukulan yang dahsyat. Maknanya kalau ayat gini menunjukkan betul-betul Ali memang bahar sungguh Zaid. Kena sungguh, pecah kepala member. Itu ayat dalam bahasa kita. Kalau ayat pertama tadi, daraba Aliun Zaidan, boleh jadi dok kena. Memang Ali pukul, tapi dok kena. Zaid ngelok kemungkinan. Tapi kalau hari ayat, daraba Aliun Zaidan darban syadidan, memang betul-betul kena atas kepala. Maknanya ayat ni menunjukkan betul-betul berlaku. Pukulan ni betul-betul berlaku. Bukan kata pukul, pukul saja dok kena. Tak, ataupun acah-acah yang Ali pukul dok kena pun. Tak, tapi tidak. Bila ayat yang kata daraba Aliun Zaidan darban syadida, menunjukkan memang pukulan ni berlaku sungguh. Begitulah ayat dalam Quran bila Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah gunakan dengan fa'il, dengan benda maf'ulul mutlak, menunjukkan percakapan dialog ini betul-betul berlaku. Ha, cuma dalam tafsiran ahli sunnah kata yang layak yang padang dengan Allah, yang tak serupa dengan makhluk. Tak, yang tak serupa dengan makhluk. Okey. Artinya sebenar-benar berkata bukan dengan majaz. Bila kata darban tak, ataupun taklima sini berkata-kata, artinya sebenar-benar berkata bukan dengan majaz. Majaz ni benda, majaz ni kiasan. Tak, majaz kita boleh terjemah, majaz ni bahasa Arab. Tapi orang dulu-dulu dia ngaji, bila sebut majaz ni dia faham dah. Kita ni tak, bila sebut baca kitab bunyi majaz, natam dia bulat majaz ni. Tak, majaz ni maksudnya dengan kiasan. Bukan dia sebenar pun, tapi kias. Tak, kiasan majazi dia panggil. Contoh kita kata Allah. Tak, ha? Siapa? Ali bekeng macam singa. Itu kita panggil kiasan. Tak, bukan di sini. Ha, tapi kiah nak oyak bekeng dia, Allah macam ke singa. Siapa kalau dia mari, kata singa mari dah, singa mari dah. Bukan singa mari dah, Zaid mari. Ha. Tapi oleh kerana dia bekeng, kita pakai kias bahawa Allah singa, macam singa dia ni. Tak. Ha, sini pun, sini bukan majas, sini hakiki. Memang benar-benar ucapan ini, kata-kata ini betul-betul berlaku. Sebab Allah sendiri yang cerita dalam Al-Quran. Sekalipun tiada mengetahui kita akan hakikat kalam Allah Ta'ala. Sekalipun kita tak tahu pun ni kalam Allah. Ha. Seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zatnya. Bapa kita tak tahu hakikat Allah cakap guna ni. Kata-kata Allah adalah guna. Sebab hak utamanya zat Allah sendiri kita tak tahu. Tak pernah tengok. Macam mana nak cakap bab sifat dia, hakikat sifat dia, sedangkan hakikat zat dia pun kita tak tahu. Tak? Ha, kalau nak tahu sungguh sifat, kena tahu dulu tentang zat. Kena nampak dulu zat, baru kita tahu sifat dia. Tak? Hakikat sebenar yang kita hanya tahu, kita tahu sekadar gambaran, cerita dia sahaja. Allah kata Allah begini, Allah begini, kita tahu, kita dapat maklumat ni tanpa kita tahu bagaimana hakikat sebenar dia. Dan kita sendiri tidak dituntut untuk mencari hakikat benda ni. Tak. Allah suruh mengkaji tentang syariat dia. Hak ni mengkajilah, membelajarlah semua. Tapi tentang zat dia, tentang sifat dia, hakikat zat dia, mudah cari lah. Tak ada tuntutan. Tak ada taklif situ dalam bab ni. Tak. Kalau tebang cari juga, punuh jahannam. Gi kara, gi ranya juga, ranya juga, ranya juga, habis, hanyut habis. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama salaf dulu, dia kerak awal kalau orang nak bincang panjang ni. Macam kita bersebut semua kisah yang masyhur tentang Imam Malik apabila ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Imam Malik dah cakap banyak benda ni. Terus dia kerak sebab tahu dah kalau bawa erat benda ni dia tak jadi keimanan kepada Allah. Dia jadi punah, jadi hanyut habis. Jadi baloh, jadi macam-macam. Zaman macam zaman kita hari ni. Duk baloh habat Tuhan. Tuhan di mana, Tuhan di mana, Tuhan di mana. Tak selesai. Sebab barang-barang hakikat kita tak tahu. Nak baloh orang benda-benda tak tahu.
Cukup sekadar kita beriman sebagaimana berimannya Nabi, sebagaimana iman ni sahabat dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah ni. Cukup sekadar tu saja. Nah, dan kita sebut sama-sama. Dalam perkara akidah ni, umat Islam pecah balah kisah salah faham dalam dua bab sahaja. Dah cukup boleh kita kena mahir sungguh bab ni. Mahir lagu mana? Mahir berdasarkan dalil-dalil yang disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW. Pertama, bab takdir. Kedua, bab sifat-sifat mutasyabihat. Dua ni, umat Islam baloh sehingga menyebabkan kafir-mengkafir, sesat-menyesat dalam dua bab ni. Pertama, bab takdir, timbulnya Qadariyah, timbulnya Jabariyah, timbulnya Mu'tazilah. Nah, dan dalam bab sifat, sifat-sifat Allah. Dalam bab sifat Allah ni timbullah macam kita Asy'ariyah, timbullah Maturidiyah, timbul juga Mu'tazilah, timbul macam-macam ni. Macam-macam. Zaman sahabat lu tak timbul. Semuanya beriman. Nah, sahabat sendiri tak ada. Tak ada di kalangan sahabat ni Mu'tazilah ke, Khawarij ke, tak ada. Alhamdulillah. Para sahabat terselamat daripada fitnah-fitnah ni. Walaupun Khawarij timbul, zaman kadang sahabat masih ada. Tapi tak ada seorang dari kalangan sahabat yang mengikut ajaran Khawarij. Nah. Tak ada seorang sahabat yang terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah. Nah. Asy'ariyah tak seorang kira, duduk bawah lagi. Nah. Tak dang dah pada sahabat, tak ada seorang habuk dah sahabat. Nah. Tapi Khawarij, masa ni sahabat masih ada lagi. Tapi Alhamdulillah Allah pelihara para sahabat ni. Dan membenarkan apa yang Nabi SAW sendiri sebut. Nabi kata khairal qurun qarni thumma alladhina yalinahu thumma alladhina yalinahu. Nabi kata sebaik-baik qurun, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Terbaik dari sudut benda, Nabi tak sebut. Terbaik dari sudut benda. Maknanya di sini, terbaik dari segala sudut. Khususnya dalam perkara agama ni. Dalam bab akidah, kefahaman mereka, mereka adalah kefahaman yang paling sahih, paling jelas. Dalam bab amal mereka, mereka lah amal yang paling tepat menepati ajaran Nabi SAW. Sebab tu mereka, dari kalangan mereka ni, kita ikutlah siapa-siapa. Terutama yang besar-besar di kalangan sahabat ni, ulama-ulama dari kalangan sahabat, kita ikutlah yang mana pun, tak salah langsung. Orang tak akan petikan. Kita ikut Umar ke, kita ikut pandangan Abu Bakar ke, kita ikut pandangan Abu Hurairah ke, kita ikut pandangan isteri-isteri Nabi ke, tak ada orang petikan. Contoh kita beramal benda ni, ataupun kita faham gini, dah mau ambil mana? Oh ni kita ambil, Aisyah kata gini. Orang no condemn lah. Tak akan kata benda lah. Ah, dah tak apa lah. Dah ambil pandangan Aisyah. Dah mau lah. Ya, aku ambil pandangan Ibn Abbas ni. Tak ada hal. Sebab orang tak berani dah nak pertikai. Sebab dah menjadi pandangan asas dalam ahli sunnah. Semua para sahabat ni akidah dia sahih. Dan amalan dia paling tepat. Tak. Akidah dia betul, sahih. Dan juga amalan-amalan yang mereka lakukan adalah menepati ajaran sunnah baginda Nabi SAW. Adapun selepas pada itu, barulah timbul pertikaian, barulah timbul perselisihan. Hok ni beramal gini, hok ni beramal gini, hok ni beramal gini, hok ni caya gini, hok ni caya gini, hok ni caya gini. Nah. Ini indah. Nah. Jadi, dia sebut lagu tu. Nah. Okey. Seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zatnya dan yang tinggal daripada sifatnya. Dan sungguhnya telah engkar oleh Jahmiyah. Ini satu firqah dalam Islam. Tak. Akan hakikat kasih daripada pihak Allah Ta'ala. Dan daripada pihak Nabi Ibrahim AS. Ini golongan Jahmiyah. Tak. Pengasah dia Al-Jahmiyah. Dia nama Ibrahim Al-Jahmi ke benda kita dah ingat. Ada depan. Tak. Ada belakang lah. Sebut itu. Oleh Al-Jahmiyah akan hakikat kasih daripada pihak Allah Ta'ala dan daripada pihak Nabi Ibrahim AS. Kerana sangka mereka itu bahawasanya kasih itu tak dapat tiada daripada munasabah antara yang kasih dan yang dikasih. Dia mari mikir imagine bagaimana kekasih sesama manusia. Ha ni punah. Tak. Bila buat gambaran benda-benda yang kait dengan Allah digambarkan sebagaimana apa yang berlaku dengan makhluk, maka sinilah punca kerosakan dalam akidah. Sama sebagaimana berlaku di kalangan jahiliah dulu. Masyarakat jahiliah disamakan Allah dengan makhluk dalam beberapa bab. Nampak tak? Pertama dalam bab mitok syafa'at, mitok tolong.
Disamakan pentadbiran makhluk dengan pentadbiran Allah, maka berlakulah tawasul dengan benda-benda yang karuk. Ha tak? Bapa eh? Sebab salah faham. Disamakan perbuatan Allah ataupun apa yang berlaku kepada Allah, sama lebih kurang macam berlaku pada makhluk. Contoh, contohnya kita bila kita nak temu orang besar, menteri. Tak? Nak dapat bantuan daripada menteri ke perdana menteri ke, esko ke, kalau kerajaan negeri. Tak? Menteri besar ke. Kaedah sama makhluk kita ni, kita nak pergi direct, payah. Mesti guna kabel. Tak? Kabel-kabel ni lah bahasa Arab dipanggil tawasul. Tak? Tawasul ikut mana? Ikut isteri dia ke? Ikut kawan baik dia ke? Kita sendiri kita tak kenal perdana menteri, menteri besar. Ha, tapi saing kita ni, natu dia contoh. Ha, kita pun guna melalui saing. Untuk sapakan kita, untuk sampaikan hajat kita kepada menteri besar. Nampak tak? Ha, ni berlaku sesama makhluk. Dan memang realiti dia gitu. Bawa kita nak pergi arak, nyok-nyok-nyok naik bas arak. Pergi jabat menteri besar, lambat lagi. Ha, boleh temu. Belum tentu boleh temu lah. Ha, tapi kalau kita pakai kabel orang-orang yang dekat. Paling-paling komang derebar dia ke. Tak? Ha, boleh temu kok. Ha, maknanya pakai kabel. Ha, ni makhluk. Masyarakat jahiliah dia faham untuk Allah pun kena buat gitu juga. Tak boleh doa direct Tuhan. Tak siapa dia kata. Kita ni maksiat, kita ni gini, kita ni gini, kita gini. Maka timbullah konsep tawasul. Tawasul dengan siapa eh? Dengan orang baik-baik dia tawasul. Dengan nabi-nabi. Dengan wali-wali. Dia tawasul. Nampak tak? Tapi, orang yang dia tawasul ni tak ada dah mati dah. Nabi-nabi yang telah meninggal. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi mana pun. Dia bertawasul dengan ruh-ruh nabi ni. Dengan alasan, dengan etika bahawa nabi-nabi ni orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau minta benda memang mustajab. Kita ni minta berapa kali pun belum tentu mustajab. Maka kaedah dia kita kecek melalui nabi. Gi mana? Maka oleh kerana dah tak ada, gi cari kubur. Ha, ni mulanya pemujaan-pemujaan kubur. Para wali, para nabi. Dengan alasan untuk tawasul. Untuk jadikan wali-wali, ruh-ruh wali, ruh-ruh nabi ni sebagai kabel dengan Allah SWT. Tak? Penghubung kita dengan Allah. Hak ni lah tempat rosak, tempat punah jahanam yang akidah, akidah masyarakat jahilah. Asal mereka pengikut Nabi Ibrahim. Mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Sedangkan Nabi Ibrahim kita kenali. Tak? Dikenali Nabi Ibrahim ni sebagai din ataupun millah hanifah. Tak? Agama yang suci, yang bersih daripada amalan syirik. Kita tahu belakang sejarah bagaimana jak kecil lagi. Nabi Ibrahim ni memang tak setuju, tak belagangin dengan orang-orang buat syirik. Termasuk ayah dia sendiri. Tak? Dia balah dengan ayah dia dalam bab syirik ni. Nampak tak? Tiba-tiba masyarakat jahiliah timbulnya amalan-amalan syirik. Syirik dalam bentuk tawasul, syirik dalam bentuk syafaat, syirik dalam bentuk minta berkat. Tiga perkara ni berlaku dalam masyarakat jahiliah. Sebab apa? Sebab disamakan apa yang berlaku sesama makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun berlaku benda yang sama kepada golongan-golongan yang tersesat daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah ni. Antaranya Jahmiyah. Disamakan kekasihnya Allah tak dengan kekasih sesama makhluk ni. Ha. Dan bahawasanya tiada ada munasabah antara yang qadim dan yang baharu. Dia kata Allah ni qadim sedangkan Nabi Ibrahim ni baharu, macam mana boleh berkasih? Dia kaji macam kasih sama makhluk. Ha. Ini masalah. Tak. Demikian lagi antara ingkar mereka itu akan hakikat berkata-kata Allah Ta'ala seperti yang telah terdahulu sebutnya. Jahmiyah pun mengingkari Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Macam mana Allah qadim? Macam mana Allah boleh berkata dengan Musa? Musa ni hadis, benda baru. Begitu juga golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun mengingkari. Dia kata tak boleh. Kalau Allah cakap juga dengan makhluk, maka Allah serupa makhluk. Tak. Kita kata tidak begitu. Ahli sunnah faham Allah berkata-kata yang kata-katanya tak serupa dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah ni tak satu zat yang tak serupa dengan mana-mana makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Satu benda pun tak akan sama dengan Allah SWT. Sama dari sudut benda, sama ada dari sudut zatnya tak sama dan juga sifat-sifatnya pun tak sama. Ini akidah dia. Tak. Dan hanya senya
menterjemuh oleh hamba akan taklima dengan berkata-kata, tiada dengan sebagai berkata-kata kerana ia masdar muakkad, bukan masdar mubayyinil naut, dan masdar muakkad itu adalah maknanya seperti makna amilnya. Wallahu a'lam. Itu dia cerita bab taklim. Taklima ni dia terjemahkan dengan berkata-kata. Tak. Dia tak terjemah dengan sebagai berkata-kata. Tak. Itu beraluhnya lah dalam bab terjemah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beraluh para ulama, kita bincang depan ni dalam bab tauhid fi'il asma' wa sifat, sebahagian ulama tak membenarkan terjemah sifat-sifat Allah, khususnya sifat-sifat mutasyabihat. Tak boleh nak terjemah. Tentang al-istiwa'nya, tentang yadullahnya, tentang rijlullahnya, tentang nuzulnya. Tak. Setengah ulama tak membenarkan terjemah. Bapa apa? Takut-takut semibu ataupun takut-takut salah faham dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Siapa tahap tu? Nih. Jadi dalam ni dia sebut kita, aku terjemah juga ni, tapi aku terjemah dengan beraluh. Tambuh biar orang semibu. Tak. Dia kata aku terjemah sebagai dia masdar tahqiq, untuk masdar untuk menyatakan muakkad, tak, menguatkan apa yang dinyatakan oleh Allah. Wa kallamallahu Musa pada awal dia. Itu saja dia kata. Tak. Habis. Sesabak tu tak. Boleh segi dah. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Masuk bab beriman dengan malaikat dengan nabi pula. Ini juga salah satu daripada rukun-rukun iman. Wal kutubil munazzalati 'alal mursalin. Dan juga dengan kitab-kitab. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Dan membenarkan kami, siapa kami-kami ni? Iaitu Imam At-Tahawi dan seluruh mereka yang sependapat dengannya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan membenarkan kami akan sekalian malaikat dan sekalian nabi. Kami beriman belaka, percaya belaka dengan semua malaikat. Banyak mana malaikat ni? Sebanyak yang Allah ciptakan. Dah berapa bilangan? Wallahu a'lam. Beriman dengan malaikat ni, ada beriman secara tafsir, ada beriman secara orang kata secara tafsir dan juga secara jumlatan. Tak. Secara perincinya ataupun secara umum. Hak Allah sebut secara jelas, secara sorang-sorang, tak, secara sifat dia benda, kita beriman gitu. Hak Allah sebut secara umum, kita beriman secara umum. Nah. Sebab cerita tentang malaikat ni cerita ghaib. Cerita sam'iyat, cerita hanya kita boleh dengar melalui kalam wahyu. Benda tak boleh musyahadah, tak boleh nak tengok depan mata. Benda dia panggil ghaibiyat, sam'iyat, yang hanya boleh dengar melalui kalam-kalam wahyu. Maka Allah tak cerita secara detail tentang para malaikat ni. Hanya beberapa malaikat saja yang dinyatakan nama-nama dia, dan juga sebahagian dinyatakan sifat-sifat dia, tak, dan pekerjaan-pekerjaan dia. Adapun selebihnya Allah tak cerita. Nabi SAW sebut dalam hadis, ramah tak ramah malaikat ni, tak, Allah telah membina di langit ni, tak, Baitul Izzah dia panggil, yang setetang dengan Baitullah di bumi ni, tak, Mekah tu, tak, Kaabah tu. Di bumi Kaabah, tempat untuk tawahnya seluruh umat Islam ni. Di langit ni Allah bina kan dia, dia panggil Baitul Izzah, yang di sana para malaikat yang tawah dan juga beribadah. Sehari-hari Nabi kata, aku tengok malam Isra', tak, malaikat yang masuk sini 70 ribu sekali masuk. Tak, 70 ribu sekali masuk. Bila masuk, tak, bila masuk tak keluar-keluar, ataupun bila keluar tak masuk-masuk dah. Hak lain pula masuk, 70 ribu sama 7. Dah ramah mana agak-agak malaikat ni? Mang, ramah lah weh, tak ada nak kira lah. Tak. Jadi, dalam kita beriman dengan para malaikat ni, kita beriman secara sekeliangnya. Seluruh para malaikat, kita beriman mereka. Kita tak nafi seorang habuk. Tidak sebagaimana akidah-akidah apa ni, golongan-golongan yang tersesat antara Yahudi. Yahudi ada malaikat, hak dia tak beriman. Bukan setakat tak beriman, jadi musuh pula. Penuh Yahudi, rombongan Yahudi mai temu dengan Nabi SAW, bertanya kepada Nabi. Antara soalan dia tanya, mu terima wahyu ni melalui siapa? Melalui perantaran siapa? Nabi kata, melalui Jibril, macam biasa. Yahudi jawab, oleh kerana dia nak ngelak, tambah beriman dengan Nabi, dia kata, kalau Jibril, kita tak boleh terima lah. Dah apa-apa dah terima? Kita balas dengan Jibril. Bisa dia balas dengan Jibril.
ni jawab ke Nabi. Kih benda tak terima ajaran Nabi ni. Sebab hak ju bawa wahyu kepada Nabi ni Jibril. Dah apa-apa Jibril? Oh, kita balas lama Jibril. Ambuh. Jahatnya jawapan. Mana? Siapa setara tu? Jadi, akidah ahli sunnah, akidah orang Islam ni, kita terima, kita beriman seluruh para malaikat. Yang wari, yang siapa kita. Cerita-cerita para malaikat ni yang sahih, yang siapa kita, kita beriman mereka. Ada pun cerita-cerita yang palsu, cerita-cerita yang diadakan, ataupun cerita-cerita daripada Israiliyat, hak ni nanti dulu, hak ni biar. Jangan beriman lagi hak ni. Tak, sebab ada juga cerita-cerita hak karut tentang malaikat ni. Ada hak siapa kita kata ada malaikat yang Allah beri nafsu. Hanya dengar cerita, dua orang malaikat yang diberi nafsu, turun ke dunia, tiba-tiba yang buat habis segala maksiat. Yang berzina, kedaruh harap, bunuh orang, macam-macam dia. Betul tak cerita ni? Cerita ni karut. Dah bakal lah cerita ni. Tak. Ha, siapa mereka, dia didenda. Allah seksa dia, gantung kaki ke atas, kepala bawah. Siapa kiamat? Nung, atas langit. Dua malaikat ni. Ini cerita, betul cerita ni ada dalam kitab tafsir. Tapi cerita ni palsu. Dah bakal lah. Sebab cerita dari sumber Israiliyat. Ahli sunnah dalam bab Israiliyat ni, Israiliyat ni dibahagi kepada tiga bahagian. Ini kita boleh rujuk dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dalam bab bagaimana kaedah kita untuk meriwayatkan hadis-hadis ataupun cerita-cerita daripada Israiliyat. Eh, apa cerita Israiliyat ni? Israiliyat ni cerita-cerita yang datang daripada ahli kitab. Yahudi dan juga Nasara. Tak, tak. Israel lah cerita-cerita daripada riwayat mereka. Yang siapa kita ni, ulama bagi tiga jenis cerita. Yang pertama, cerita-cerita yang siapa kita yang sama sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama punya cerita. Hak ni kita boleh terima. Berapa boleh terima? Bukan terima hak dia. Terima sebab dia sama dengan apa yang Allah cerita, yang Rasul cerita. Tak, contoh kisah Nabi Adam alaihi salam. Cerita ni ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Dan ada dalam riwayat-riwayat yang dibawa oleh Bani Israel. Maka cerita ni sama. Tak? Cerita balahnya anak Nabi Adam, Qabil dan juga Habil ni. Cerita ni sama sebagaimana yang dicerita dalam Quran. Hal ni kita boleh pakar. Dan kita boleh membenarkan dia. Satu. Satu lagi cerita. Cerita yang karut. Yang tak serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Yang tak serupa dengan apa yang ada dalam sunnah Nabi. Ataupun bercanggah teruh dengan apa yang ada dalam Quran, yang ada dalam sunnah. Ha, cerita ni kena tolak. Contoh cerita-cerita tentang keburukan Nabi-Nabi. Hal ni kalau kita baca dalam kitab Bible, tak? Macam-macam cerita karut tentang para anbiya. Tak? Contoh kita ambil kisah Nabi Lut, diceritakan. Bagaimana kisah Nabi Lut, dicerita dalam Bible. Tak? Sampai hari ni kita boleh baca. Dia kata selepas pada Allah binasakan kaum Nabi Lut, maka Nabi Lut pun terselamat dengan dua orang anak puang dia. Tak ada orang lain dah. Tinggal tiga beranak ni saja. Isteri Nabi Lut pun mati. Tak? Isteri Nabi Lut pun termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah dengan kaum dia sendiri. Maka bila tinggal tiga beranak ni, tak? Lari daripada kampung yang telah dibinasakan ni. Allah balik dah kampung ni. Punah jahanam dah habis dah ni. Lalu tinggal tiga beranak ni dalam gua. Tak? Berteduh dalam gua. Nabi Lut letisan tidur. Lah dua orang anak puang dia ni cakap sama dia. Dia kata, ni cerita Bible ni jangan bawa pula. Cerita ni cerita karut. Yang kita nak royak, cerita ni bercanggah dengan Quran dan juga sunnah. Kita tak boleh pakar. Lalu anak puang dia orang ni bincang. Dia kata kita ni tinggal tiga beranak ni je ni. Kalau kita tak buat sesuatu, maka pupuslah kita. Nampak tak? Maka apa kata, kita beri ayah kita minum arak, siapa dia mabuk dan dia berzina dengan kita. Gila punya cerita. Cerita siapa eh? Kisah Nabi. Lalu dia pun buatlah. Bui ayah dia minum arak. Siapa mabuk? Zina. Bolehlah anak. Cerita dalam Bible. Hak ni cerita ni tak boleh pakar. Cerita yang datang daripada syarikat. Ini kategori kedua. Yang kita tak boleh pakar. No. Yang pertama boleh pakar sebab serupa dengan Quran, serupa dengan sunnah. Yang kedua bercanggah deruh dengan apa yang disebut dalam sunnah. Termasuk cerita yang kita bawa tadi, cerita kisah malaikat tadi. Dok, mana bahasa malaikat sampai mereka berzina, sampai mereka benda ni? Sedangkan malaikat adalah satu makhluk yang Allah cipta tanpa nafsu. Dok,
Dan malaikat dalam Quran Allah kata benda satu makhluk yang patuh taat kepada Allah. No. Tak pernah membantah perintah Allah. Tiba-tiba dalam cerita ni berbeza dengan hak ni kita kena tinggal. Ha, kategori ketiga cerita Israiliyat ni cerita yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Lah. Tiba-tiba mari daripada Israiliyat yang tak bercanggah dengan usul syariat kita, maka hak ni lah Nabi kata hadithu an bani Israel wala haraj, Nabi kata. Dalam riwayat yang lain Nabi kata fala tukadzibuh wala tusaddiquh. Nabi kata ceritalah daripada Bani Israel wala haraj, tidak menjadi dosa. Tetapi dalam riwayat yang lain, jangan kamu dustakan dan jangan kamu benarkan ia. Tahu tak? Jangan kamu dustakan dan jangan kamu membenarkan dia. Tak? Antaranya kalau mari cerita-cerita tentang nama-nama. Contoh cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha ni mari mana? Dalam riwayat mana ada eh? Tak, dalam hadis tak sebut. Dalam Quran tak sebut. Dah mari mana? Mari daripada Israiliyat. Maka hak ni kita tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata pelawak. Apa tak? Ha, kita tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata pelawak. Qabil Habil contoh. Tak. Abad nama-nama ni kebiasaannya mari daripada riwayat dia orang. Sebab dalam Quran, dalam sunnah tak diceritakan secara detail. Kadang-kadang nama pun tak sebut. Kita tengok surah Yusuf menceritakan kisah Nabi Yusuf start daripada awal surah sampai ke akhir surah. Betul tak? Kisah Nabi Yusuf start daripada kecil eh. Siapalah besar, siapalah masuk jara, siapalah jadi menteri. Tapi kalau kita perhatikan dalam surah ni, ada berapa nama Allah sebut dalam surah ni? Ada berapa nama? Balik cek balik. Tak. Tahu dah, dah ingat ah. Kita pun dah ingat. Tak. Kalau kita perhati dari awal surah sampai ke akhir surah, hanya ada satu nama sahaja disebut. Satu nama je ada. Nama siapa? Hanya nama Nabi Yusuf sahaja ada. Nama ayah dia Nabi Yaakob pun tak sebut dalam Quran ni. Dan surah ni lah, dan surah ni. Tak disebut. Tambah nama adik-beradik dia yang 12 orang. Tak, 11 orang. Tak ada seorang pun sebut nama. Tu cerita melalui Quran. Begitulah keedah dalam cerita melalui sunnah. Dah mari mana nama Zulaikha lah, nama Bunyamin lah, nama ni mari daripada sumber-sumber dia orang. Tak. Ha, maka hak jenis-jenis lagu ni Nabi kata hadithu an bani Israel wala haraj. Dan lagi riwayat fala tukadzibuh wala tusaddiquh. Jangan kamu dustakan dan jangan kamu benarkan. Bapa jangan kamu dustakan. Boleh jadi benda ni wahyu. Takut-takut kamu dustakan ia berkait dengan wahyu. Tak. Sebab cerita-cerita daripada Israiliyat ni dah ada tokok tambah. Asal memang wahyu. Tetapi ditokok tambah dengan ajaran-ajaran dia, dengan fahaman-fahaman dia. Maka Nabi kata fala tukadzibuh. Jangan kamu dustakan. Sebab boleh jadi bila kamu dustakan, takut-takut dia adalah kait dengan wahyu Allah. Tak. Fala tusaddiquh. Dan jangan kamu benarkan. Sebab takut-takut bila kamu membenarkan, boleh jadi benda ni bukan wahyu. Benda ni rekaan-rekaan dia orang saja. Tak. Maka ini kaedah kita. Jadi dalam bab cerita Israiliyat ada tiga kumpulan ni. Kumpulan pertama kita boleh terima atas dasar dia sama dengan riwayat wahyu kita. Tak. Dan kategori kedua tak boleh terima langsung sebab bercanggah dengan syariat kita, bercanggah dengan apa yang dicerita melalui wahyu. Dan kategori ketiga, jangan kamu percaya, jangan kamu membenarkan, jangan kamu dustakan. Mana kaedah kita dengar boleh, percaya jangan. Nah, sebab Nabi kata gitu, hadithu an bani Israel. Ceritalah cerita-cerita yang kamu dengar daripada bani Israel ni, wala haraj. Ha, maka kategori ketiga ni wala haraj, tak menjadi dosa. Okey. Dan sekalian Nabi dan sekalian kitab yang diturunkan atas sekalian Rasul dan mensaksikan oleh kami, mana menyaksikan oleh kami lah, dengan sebahawasanya mereka itu atas yang sebenar yang nyata. Siapa ni? Para Rasul yang Allah utus ini, mereka ni benar dan nyata. Kami bersaksi tak? Kami bersaksi. Kita terang dah dalam kalimah saksi ni. Saksi ni maknanya seolah-olah kita ni sanggup menjadi saksi untuk pihak Nabi-Nabi ni, kebenaran pihak Nabi-Nabi ni. Ini tugas umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad saya, yang sanggup boleh jadi saksi di akhirat esok apabila pertembungan di antara Nabi dan juga kaum mereka masing-masing. Tak. Tiba-tiba kaum mereka mendakwa Nabi ni tak buat kerja, makan gaji buta je contohlah.
depan Allah esok, di mahsyar besok. Maka Allah tanya ramai-ramai yang ada di mahsyar ni, siapa yang sanggup jadi saksi? Maka pokok kita ni angkat tangan, kita ya Allah. Kita sanggup jadi saksi bagi pihak Nabi. Contoh Fir'aun baluh dengan Nabi Musa. Tak? Ada dakwah kat atas Fir'aun begini-begini. Lah dak Musa Fir'aun canggah dakwah ni. Tidak. Aku tak pernah dengar pun Musa cerita tentang tentang agama ni contoh. Tak? Maka Allah katanya, siapa di kalangan hamba Allah ini yang sanggup jadi saksi bagi pihak Nabi Musa? Tak? Untuk membela pihak Nabi Musa. Maka pokok kita, kalau kita baca Quran, kalau kita faham Quran, tak? Sebab kita jadi saksi ni berdasarkan cerita-cerita yang Allah sampaikan melalui Quran. Bagaimana dakwahnya Nabi Musa, bagaimana dakwahnya Nabi Isa, bagaimana dakwahnya Nabi Nuh dan seluruh Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi atas dasar tu, Imam At-Tahawi kata, dan kami sanggup untuk menjadi saksi bagi pihak mereka, bahawa mereka ni di pihak yang benar dan nyata. Nah, ini. Okey. Menyebut oleh pengarang, iaitu Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, di sini akan tiga rukun daripada segala rukun iman. Yang enam. Pertama, membenarkan oleh kita akan sekalian malaikat Allah Ta'ala. Dan kedua, membenarkan oleh kita akan sekalian Nabi. Istimewa yang jadi pesuruh daripada mereka itu. Nah. Dan Nabi satu hal yang teristimewa di kalangan Nabi-Nabi ini adalah Rasul. Yang Allah angkat dia menjadi Rasul. Jadi pesuruh. Nah. Dan yang ketiga, membenarkan oleh kita akan segala kitab yang Allah Ta'ala turunkan daripada Lauh Mahfuz kepada beberapa orang daripada pesuruhnya. Mana sini, Nabi-Nabi tak terima kitab. Tak. Daripada matang ini, kita faham Nabi-Nabi tak menerima kitab. Yang menerima kitab, sebahagian ataupun segelintir dari kalangan Rasul-Rasul. Dan hal lain meneruskan kitab-kitab yang ditinggalkan. Tak. Ada Nabi, ada Rasul yang tak terima wahyu. Lepas tu dia buat mana? Dia pakai kitab-kitab yang terdahulu. Tak. Contoh, selepas pada Nabi Musa. Nabi-Nabi yang datang selepas pada Nabi Musa, mereka menggunakan pakai kitab Taurah sebagai panduan untuk mengajar umat mereka masing-masing. Tak. Khususnya di kalangan Bani Israel. Tak. Begitulah yang lain-lain pun. Okey. Dan yakin kita dengan hati dan mengaku kita dengan lidah. Tak. Yakin dengan hati, mengaku dengan lidah. Ini prinsip iman. Tak. Tak boleh mengaku dengan lidah saja tanpa keyakinan dalam hati. Ataupun yakin saja dalam hati tanpa ucapan dengan lidah. Tak. Sebab iman, ahli sunnah letak iman ni kena tiga sekaligus. Tak. Al-qawlu bil-lisan. Tak. Wal-i'tiqadu bil-jinan. Wal-amalu bil-arkan. Kena ada tiga perkara ni. Ini pandangan ahli sunnah semua. Tak. Menda ucapan percaya dengan hati, ucapan dengan lidah dan beramal dengan anggota dan juga dengan rukun-rukunnya. Ah ha, baru sempurna iman. Kalau boy mengaku saja, boy yakin saja, boy ucap saja tak jadi. Tak. Jadi dia kata sini, dan yakin kita dengan hati dan mengaku kita dengan lidah bahawasanya sekalian pesuruh Allah Ta'ala atas agama yang sebenar, yang sangat nyata dan terang benarnya. Tak, yang sangat nyata dan terang benarnya. Atas agama yang benar ni agama mana? Islam. Tak, seluruh Nabi-Nabi dia bawa satu agama sahaja, iaitu agama Islam. Tak. Cuma yang membezakan, bezanya syariat perundangan sahaja. Ada pun agama, agama Islam. Menda agama Islam ni utama, menda paling utama dalam agama Islam ni adalah mentauhidkan Allah. Hak ni serupa. Semua Nabi-Nabi bawa agenda yang sama, iaitu agenda la ilaha illallah. Agenda mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni tak ada beza di kalangan para anbiya. Yang berbezanya hanya dari sudut syariat. Syariat perundangan. Itu berbeza. Berbezanya kaifiat ibadat kepada Allah berdasarkan situasi umat mereka masing-masing. Nah. Agama, agama resmi mereka adalah Islam. Nah, semua nabi-nabi, nah, Allah sebut dalam Quran ni huwajtabakum. Allah lah yang memilih kamu. Allah lah yang khususkan kamu ni adalah pengikut agama Islam. Yang jadi, yang tak, yang Allah jadikan seluruh Nabi-Nabi dulu bawa agama yang sama. Islam belaka. Tak. Tapi, buat jahatnya Yahudi dan juga Nasara, dia selewengkan benda ni. Seolah-olah, Islam ni baru Nabi yang reka. Padahal, Islam ni lah yang dibawa oleh Nabi Adam. Islam ni lah yang dibawa Nabi Nuh dan seterusnya.
Tak, tapi mari Yahudi dia kata Muhammad tak ada. Tak serupa dengan apa yang dia bawa lepas-lepas. Tak. Dia tuduh Nabi macam-macam. Tak. Dia tuduh Nabi ni reka benda baru. Tak. Dan semua benda ni Allah nafikan melalui Quran dia, melalui kalam wahyu dia. Okey. Telah berfirman Allah Taala, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah. Artinya, tiap-tiap seorang daripada Rasulullah dan sekalian mukminin membenarkan akan ada Allah Taala dan akan segala sifatnya dan perbuatannya dan segala hukumnya dan membenarkan akan ada malaikatnya dan bahawasanya mereka itu terpelihara daripada kejahatan. Ini para malaikat. Tak, terpelihara mereka daripada kejahatan. Dan mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Dan mengerjakan mereka itu akan segala perintah Allah Ta'ala. Ini sifat-sifat khusus bagi para malaikat. Tak, sifat-sifat khusus bagi para malaikat. Dan membenarkan akan segala kitabnya. Dan bahawasanya segala kitab itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Kitab pula yang kita beriman ni semuanya adalah munazzal yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Bukan rasul-rasul ni dia reka sendiri dalam bab kitab ni. Tidak, dia adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah. Dan menurunkan akan dia oleh Allah Taala dengan dibawa oleh malaikat dan membenarkan akan segala pesuruhnya. Dan bahawasanya sekalian mereka itu terpelihara daripada dosa. Siapa ni? Para rasul yang membawa mesej wahyu ini. Tak, ciri utama, ciri khas para rasul ini, mereka Allah beri ismah, Allah beri pemeliharaan. Tak, ismah dari sudut mana ni? Dari semua sudut. Pertama, ismah terpeliharanya para anbiya ni daripada melakukan kesalahan dosa. Ini pertama. Tak, para anbiya, kita kata mereka ni dipelihara. Yang kita guna istilah sebagai maksum. Maksum-maksum ni maksud dia terpelihara. Terpelihara para anbiya ni, para rasul ni, daripada melakukan dosa-dosa, perbuatan keji, perbuatan maksiat. Ini pertama. Dan para ulama kata, para anbiya ni bukan setakat ismah dari sudut ni, tetapi ismah juga Allah pelihara mereka daripada penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya, yang tidak selayaknya. Ada mereka kena penyakit, tetapi tak ada lah penyakit yang menyebabkan orang menjauhkan diri daripada dia. Contoh kusta ke, contoh penyakit-penyakit yang tidak patut lah. Tak. Dan juga Allah pelihara anggota tubuh mereka daripada kecacatan. Para anbiya tak ada seorang pun daripada nabi ni Allah lantik dari kalangan OKU. Tak. Buta ke, tepang ke, tidak. Sebab dia ismah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Dan juga para anbiya ini, para rasul ni, ismah juga dari sudut akhlak dia. Tak. Dari sudut akhlak. Ha, tak ada kata para anbiya ni tak, para nabi ni dah ada, tengok pakai luar pendek. Ha, tidak. Kan, dulu kita, zaman kita belajar dulu, ada orang dia atur soal jawab dalam Utusan Malaysia. Kita ingat baca dalam Utusan Malaysia. Dia kata, "Ustaz, saya mimpi jumpa nabi," dia kata. "Tak. Saya mimpi jumpa nabi. Cuma dia cerita ciri-ciri guna." Dia kata, "Saya mimpi tengok nabi tengah basuh kereta pakai luar pendek." Allah kata parah nak. Ha. Mimpi jumpa nabi tengah basuh kereta pakai seluar pendek. Ah, kita kata ni bukan nabi. Hak mu temu ni orang lain. No. Bukan. Sebab apa? Sebab kita berpegang akidah kita kata para anbiya, para rasul ismah daripada Allah. Adanya maksum pemeliharaan Allah dari sudut akhlak dia, dari sudut anggota tubuh dia, dari sudut dosa pahala dia. Adanya ismah. Dan juga para ulama kata, tak, ismah juga Allah pelihara daripada gangguan-gangguan musuh dia. Ini juga ismah daripada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Jadi itulah yang kita pegang berkaitan dengan ciri-ciri para anbiya, ciri-ciri kitab wahyu dan juga ciri-ciri para malaikat. Dan bahawasanya sekalian mereka itu terpelihara daripada dosa dan mereka itu semulia-mulia makhluk Allah Taala. Oh, ini satu hal juga. Tak, para anbiya, para rasul, kedudukan mereka, kedudukan yang paling tinggi nak dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun orang tu bertahap seorang wali, walaupun orang tu bertahap benda di tahap dia, mereka ni tetap di bawah kedudukan para anbiya.
Tak boleh kita nak jek dia ni lebih pada Nabi. Ah, tak boleh. Contoh yang cerita sehari dua ni orang famous. Orang kata ada seorang hamba Allah dari Yaman ni. Dia benda yaqazah dengan Nabi, bukan mimpi dah ni. Jumpa direct, jumpa hidup dengan Nabi. Hau ni sehat dah. Bercanggah dengan fahamah ahli sunnah. Nah, jumpa secara jaga dengan Nabi, sehat. Pas pula dia kata dalam jumpa ni bukan dia pergi ke Nabi, Nabi mari temu dengan dia. Oh, dah ni gua ni kedudukan ni. Siapa mulia, siapa hak dak? Siapa hak bawah, siapa siapa atas ni? Siapa peringkat Nabi pergi jumpa dia. Maknanya kedudukan ni terbalik ni. Seolah-olah dia lebih mulia daripada Nabi. Tak? Kalau kita lah, tak ayuh orang lain lah, tak ayuh Nabi lah, kita kata jumpa dengan Tok Gu ni, Tok Gu Ajadi lah. Tak? Tok Gu Presiden kita. Siapa nak jumpa ke siapa? Kalau temu ni. Tok Guru mari jumpa nak salam ke kita ke? Ke kita pergi percuma lu, pergi temu dia? Sudah pasti kita tak? Sebab kedudukan dia. Tak? Heboh dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ulama besar. Maka kita lah pergi olah tangan. Ni dok Nabi dari pintu masjid tu. Nyok, 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 nyok. Mari temu dia. Mari olah tangan. Salam dia. Masya Allah. Kita kata ni bercanggah dengan fahaman ahli sunnah dah. Ahli sunnah letak para anbiya, para rasul ni kedudukan dia lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Hatta mereka dengan para malaikat pun kedudukan mereka lebih tinggi. Siapa tahap tu? Kedudukan para anbiya, para rasul. Begitulah juga apa yang berlaku pada mereka tak sama sebagaimana yang berlaku pada makhluk lain. Contoh kita kata mereka ni Allah beri yang kita beri, yang kita namakan sebagai mukjizat. Dan para wali Allah beri kepada mereka karamah yang kita panggil khamat. Sudah pasti karamah yang berlaku pada wali ni tak sama level dia dengan mukjizat yang berlaku pada Nabi. Tak? Sebab kedudukan dia. Standard mukjizat dengan karamah pun dah berbeza dah. Tiba-tiba ada orang faham, karamah yang berlaku kepada Tok Wali ni lebih hebat daripada berlaku kepada para anbiya. Ah, ni bercanggah kita kata. Tak? Contoh, para Nabi diberi mukjizat dan mukjizat ni tidak berlaku dengan kehendak dia. Satu, akidah kita, mukjizat yang berlaku kepada para anbiya tidak berlaku dengan kehendak para Nabi. Tidak. Tapi dia berlaku dengan kehendak dan izin Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada Tok Wali yang dia ada karamah berlaku dengan kehendak dia. Contoh kita kata dia boleh jalan atas air. Bila sama-sama. Pagi-pagi molek-molek adanya jalannya jogging. Tak? Di Sungai Paka. Dah gimana tu? Jogging je. Tok Wali. Boleh tak berlaku gitu? Tak boleh kita kata. Sebab? Sebab para Nabi pun tak berlaku gitu. Apa sahajalah mukjizat yang kita kata berlaku pada para Nabi, dia tidak berlaku dengan kehendak. Contoh tukar Nabi Musa alaihissalam. Yang kita tahu tukar Nabi Musa ni antara mukjizat yang Allah beri dia boleh jadi ular. Tak? Tukar jadi ular. Berapa kali jadi ular? Adakah dengan kehendak Nabi Musa? Tidak. Dia dengan izin dan juga perintah Allah. Allah kata lepo Musa, lepo jadi ular. Berapa kali? Dalam Quran cerita hanya 3 kali sahaja jadi ular. Tak? Kali pertama menerima wahyu, kali kedua menghadap Fir'aun, kali ketiga berlawan dengan ahli sihir. Itu sahaja. Tiba-tiba bila Nabi Musa bawa segala Bani Israel ni hijrah keluar daripada Mesir sampai ke apa ni, ke Laut Merah. Tak? Fir'aun kejar ke belakang. Sampai sini Bani Israel tak tahu dah nak buat benda. Belakang musuh, depan laut, tak boleh nak pergi mana dah. Lah benda yang tinggal, tinggal maki Nabi Musa. Tak? Pengikut-pengikut ni, hak majoriti ni, pakat kata uduh pada Nabi Musa. Murah ni, ajak mari sini. Kalau duduk Mesir, relax je. Ha. Pakat marah belakang pada Nabi Musa. Kita kata, kalau sekiranya, mukjizat ni berlaku dengan kehendak Nabi Musa, benda Nabi Musa akan jawab sini. Nabi Musa akan jawab, relax tuan-tuan, saya ada tukar. Ha. Jangan bimbang. Tukar ni boleh selamatkan kita. No. Ha. Lepas jadi ular, habis ular ni makan kedara habis Fir'aun dan juga bala tentera. Selamat tak? Selamat. Tapi dok, Nabi Musa dah jawab gitu. Dalam situasi, dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan geting ni. Depan laut, belakang musuh kejar. Dan musuh pula bukan calang-calang. Memang berigat musuh ni mampu habis. Kena bunuh ke Fir'aun ni. Lalu Musa jawab, bukan Nabi Musa jawab kata tukar ni boleh jadi ular ke apa. Tidak. Tapi Musa kata, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin.
Ini ucapan Nabi Musa yang Allah gazetkan dalam Quran. Kalla, Nabi Musa kata, tidak sekali-kali. Inna Rabbi sayahdin, inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku Tuhan aku yang akan beri petunjuk wahyu dia. Maka masa ni petunjuk wahyu tukar ni bukan jadi ular. Allah kata, katok laut wahai Musa. Idrib al-bahra. Tak, katok. Pukullah laut. Pas pula kita, kalau kita memikir, kita kaji, setara mana Nabi Musa katok, katok laut masa tu? Kalau kita kajilah, atas kudrat Nabi Musa, setara mana dia katok laut? Ada setara tsunami berlaku di Palu? Dok tuan-tuan. Dah dia katok, katok dengan kudrat dia sebagai seorang manusia. Pak dia katok. Tapi macam mana siapa pun kat terbelah laut ni? Sudah pasti sini bukan kudrat Nabi Musa. Yakinlah sepenuh hati, dia bukan kudrat Nabi Musa, bukan kehendak Nabi Musa, tetapi dia berlaku dengan kehendak Allah dan juga dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Terbelah laut. Jadi kalau kita faham sini, gini bentuk mukjizatnya yang berlaku pada Nabi, kalau orang faham akidah yang sebenar gini, maka dia tak akan pelik dan dia tak akan cari tukar. Tak akan kerja bodoh dia pergi cari tukar Nabi Musa. Sebab tukar ni tak ada benda pun. Tukar ni kayu biasa sahaja, tanpa ada khasiat, tanpa ada benda pun. Dah yang boleh jadi ular, yang boleh katok laut terbelah, yang boleh katok batu keluar air ni, bukan tukar tu punya kudrat, bukan kudrat Nabi Musa, tapi kudrat Allah SWT yang zahir pada tukar tu. Tak? Ha, tapi oleh kerana bodohnya kita buat akidah ni, dia cari tukar. Dah tukar ni buat dengan benda, orang kayu kokar, pakat cari kayu kokar. Bodoh. Jahilnya, punahnya kita dalam buat akidah lambat ni. Tak? Benda basic ya, benda bab akidah. Tak, akidah yang basic berkaitan dengan mukjizat. Ha, punah sini maka heret habis, punah bab caya ke karamah-karamah yang berlaku pada wali-wali. Kita ahli sunnah kata memang kita yakin sepenuh hati Allah berikan karamah kepada para awliya. Tetapi yang ada faham karamah kok asalkan karamah benda pelik? Tidak, tuan-tuan. Bukan kata asal karamah boleh jalan atas air. Asal karamah boleh main atas daun pisang. Asal karamah boleh benda singa makan pisang. Bukan gitu karamah ni. Karamah-karamah ni maksud dia kemuliaan yang Allah beri kepada para wali. Antara sebesar-besar karamah yang Allah beri kemuliaan pada wali ni benda, istiqamahnya mereka di atas jalan tauhid sehingga mati. Hak ni sebesar-besar karamah. Yang kita yang orang awam, orang biasa ni belum tentu dapat karamah ni. Ha. Kita mungkinlah boleh soleh 2-3 hari. Tak? Boleh warak, nak-nak lepas, baru lepas nikah. Warak, mari-mari yang soh depan semua. Tapi belum tentu boleh sampai ke mati. Tapi para awliya, para kekasih Allah ni, Allah beri karamah. Mereka mulia tak? Dengan Allah beri istiqamah, beramal sehingga wafat. Sehingga dikenali. Orang kata dia ni memang tak tinggal semayang tahajud. Ha, ni karamah yang Allah beri. Kita bolehlah tanya-tanya program, tanya-tanya usrah sekali-sekala tak? Main yang tahajud tak? Oh, sujud lama pada orang eh. Tiap-tiap malam ke? Dok, ha. Tanya tamring je kita kita buat tak? Ha, ini kemuliaan. Bukan kata jalan atas air. Hak tu mungkin berlaku. Dan dia bukan berlaku dengan kehendak wali. Dan dia bukan berlaku dengan kudrat wali tu. Kalau faham gini, maka kita tak adalah akidah kepercayaan pergi cari kubur tok wali, tak ada. Sebab kita jelas dalam bab akidah. Tak, kita tak akan susah hang pergi cari tasbih tok wali dulu, hok tok selehong ke, hok mana ke, tak payah cari. Sebab keberkatan ataupun barakah ataupun karamah tak ada pada benda tu. Tak, ini akidah kita. Ha, berbeza pada batang tubuh Nabi. Ha, ini khususiah. Yang Allah beri batang tubuh Nabi, memang para ulama, seluruh ulama ahli sunnah kata batang tubuh Nabi dan segala benda yang bersentuhan dengan Nabi ni adalah barakah. Hak ni kepercayaan kita. Tak. Tapi benda ni berlaku zaman hidup Nabi. Tak. Ada pun hari ni kita kata benda-benda yang tinggal kebanyakannya hanyalah dakwaan sahaja. Apa sahaja, tak kiralah capal ke, tak kiralah serbang ke, piyah ke, jubah ke, benda ni. Hak baru ni kita di Terengganu kecoh isu kelambu dok, kelambu ke. Apa sahaja kaitan hari ni, tak ada yang betul-betul sahih mari daripada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata ni? Ulama-ulama hadis. Merekalah yang berkecimpung, merekalah yang bersungguh-sungguh mengkaji benda-benda yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka boleh pastikan mana ucapan yang betul Nabi sebut, mana ucapan yang palsu.
Begitulah juga benda-benda lain yang disandar kepada Nabi SAW. Hak terbaru benda darah bekang. Di Terengganu ada tak? Ada tak dalam tu? Ada. Semua tu kita tak, bukan kita nafi, tapi kita tak boleh nak declare benda tu betul-betul hak Nabi. Ha. Sebab tak ada sanak. Benda-benda kaya Nabi ni semua yang dengan sanak. Dalam Sahih Muslim, dalam Muqaddimah, Imam Muslim sebut wa'ari satu kata-kata para ulama berkaitan dengan ilmu hadis ni. Nabi, Imam Muslim tak kata benda wa'ari benda, kata al-isnadu minad din. Tak. Laulal isna laqala man syaa ma syaa. Ini dalam Muqaddimah Imam Muslim. Imam Muslim tak. Ibnu Sirin ataupun Ibnu Mubarak sebut al-isnadu minad din. Sandaran ilmu berdasarkan sanad ini adalah sebahagian benda-benda perkara besar dalam agama. Setiap dakwaan berkaitan dengan agama ni mesti ada sandaran sanad dia. Sanad ilmu dia mesti ada. Mau dengar dari siapa? Mau dengar dari siapa? Mau dengar dari siapa? Sapalah kepada para sahabat, sapalah kepada Nabi. Ini dia panggil al-isnad. Maka dia kata al-isnadu minad din. Sandaran ilmu berdasarkan sanad ini sebahagian perkara besar dalam agama. Laula lisna, sekiranya tak ada sandaran sanak ni dalam ilmu, laqala man syaa ma syaa, maka siapa-siapa pun boleh dakwa apa yang dia nak dakwa. Siapa-siapa pun. Betul tak? Hari ni orang ni dia dakwa gini. Oh, dia dakwa dia ada janggut Nabi. Hak ni dakwa ada rambut Nabi. Hak ni dakwa ada gigi Nabi. Macam-macam dakwa. Itu sekadar dakwa tanpa sanak yang sahih yang dia boleh nyatakan. Nah, Ustaz Zahar ada orang tanya, dah betul tak Ustaz? Tak? Benda-benda yang dia bawa tu. Ustaz Zahar jawab, tanya dia mana aku tahu. Ha. Oh memang dah. Tanya orang yang dia bawa. Betul ke yang bawa ni yang betul-betul barang dari Nabi? Ha. Ini akidah tuan-tuan. Bukan benda main-main. Jangan mudah-mudah kita nak sandarkan sesuatu benda yang kita tak pasti pun benda tu. Takut-takut kita termasuk dalam hadis lain yang Imam Muslim bawa dalam mukadimah dia. Dalam konsep, dalam kaedah untuk kita bersandarkan benda-benda kepada Nabi ni. Nabi kata benda, la tak. Nabi kata, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mudah-mudah sandar pada aku, berdusta guna nama aku. Dan dia kata ni janggut Nabi lah. Kata ni darah bekas Nabi. Padahal bukan pun. Nabi kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah tempah tempat duduk dia dalam neraka. Ulama kata pelawak ni dosa besar dah. Tetapi pelawak atas nama Nabi dosa yang lebih besar daripada biasa. Nah, dia telah menempah tempat duduk dia dalam neraka. Walayyadzubillah. Jadi jangan kita bermudah dalam bab ni. Nah, ini akidah kita dalam kita rukun salah satu daripada rukun iman kita, iaitu kita percaya, kita yakin pada para anbiya, para rasul yang dengan sifat-sifat dia, dengan ciri-ciri dan juga dengan kedudukan dia di kalangan umat ini. Tak? Jadi hak ni keimanan yang kita kena faham molek dan kita kena yakin sepenuh hati. Ya sekadar tu wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.